Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke Alison Automobil karena banyak banget stok-stok yang baru masuk dan siap untuk dibeli buat teman-teman semua ya. Oh iya, betul. Mantap teman-teman. Jadi di sini perputarannya sekali lagi cepet banget teman-teman. Tiap hari ada mobil yang keluar masuk ya, Bro ya. Betul. Siap. Nah, pastinya pilihan dari mobil LCGC, city car, SUV, semuanya ada ya? Betul. Ada semua ya? Ada semua. Mantap. Dan seperti biasa kita ditemani oleh bagian marketingnya, bareng Bang Abdul lagi. Apa kabar Bang Bro? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya? Oh ya, harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga mobil impian teman-teman bisa cepat kebeli di sini ya. Amin, amin, amin. Oke, nah mungkin ada beberapa teman-teman Om Andre Bro belum kenal ataupun belum tahu Alison Automobil alamatnya ada di mana nih? Alison Automobil itu tepatnya ada di Bintaro ya. Tepatnya di Bursa Mobil Bintaro Jaya, Blok A25 dan 19 pas pintu masuk Bursa Mobil Bintaro. Masuk aja Bursa Bintaro ya. Bursa Mobil Bintaro Sektor 7 ya, Tangerang Selatan, Banten. Tangerang Selatan. Ya. Jadi pas pintu masuk ada sebelah kiri, betul. Showroomnya kelihatan besar warna biru ya Bro ya. Betul, warna biru. Siap, total stok ada berapa puluh mobil nih? Kurang lebih sekarang itu update itu kurang lebih ada di... Sebentar, 50-an mah ada ya, Om. Oke. Kurang lebih ada 50, karena sebagian ada di cabang lain juga. Oke, siap. Jadi stoknya banyak, teman-teman. Banyak. Jadi kalau teman-teman ingin cari mobil apapun, nanti bisa hubungin Abdul langsung aja ya. Ya, boleh bisa. Atau nomor teman-teman ya. Ada nomor teman tim kita juga. Betul. Nomor telepon dan WA Bang Abdul dan juga teman-teman dari Alison Automobil ada di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Betul, betul. Tonton dulu video ini sampai dengan selesai karena banyak promo yang menarik ya. Betul, sekali. Nah, selain promo Bro, bisa dijelaskan jaminan teman-teman beli mobil second di Alison Automobil seperti apa aja? Oh, jaminan. Jaminan beli mobil di Alison Automobil ini pastinya mobil bukan bekas tabrak ya. Nah, pertama itu, bekas tabrak. Bukan bekas tabrak. Kedua, mobil bukan bekas banjir. Siap. Ketiga, mobil siap pakai, kondisi mesin prima. Dokumen gitu kan. Lengkap. Dokumen kita menjamin keabsahannya 100% uang kembali tanpa batas waktu. Nah, itu Om Andre. Itu cocok banget buat teman-teman pemula yang nggak bisa ngecek mobil secara detail nih. Betul. Di sini tempat yang tepat ya, Bro ya. Betul. Karena garansi juga dapat ya. Garansi setiap pembelian di Alison itu garansi 1 bulan untuk mesin. Nah, dan juga ada voucher-voucher lainnya ya. Nah, ada voucher juga. Pertama yang garansi mesin 1 bulan, terus kedua kita ada voucher soft and wrap ya, 4 voucher diskon 50% sampai kilometer 30.000 di pas pembelian kilometer berapa dari sini gitu kan. Siap. Terus, ada voucher lain nggak? Ada, voucher lah yang lain itu ada apa? Setiap pembelian di Alison dapat etol senilai 300.000. Wow, lumayan. Etol setiap setiap pembelian mobil di Alison ini senilai 300.000 atau voucher body repair di Alison body repair gitu. Siap, sama 300.000. 500.000 kalau untuk voucher lebih gede ya? Lebih besar gitu. Mantap teman-teman. Dan setiap trade in, tukar tambah di kita dapat lagi voucher untuk potongan diskon senilai 2 juta rupiah. Dapat lagi potongan. Trade in di kita. Dengan gitu kan. Mobil apapun bisa. Mobil apapun bisa. Pokoknya tinggal bawa aja teman-teman yang mau tukar tambah. Betul. Ataupun bahkan mau jual mobil aja pun bisa datang ke sini ya. Betul, langsung datang aja ke sini. Siap, dibayar super cepat ya Bro ya. Iya betul. Oke, karena stoknya melimpah, nanti juga banyak banget Innova nih, kandang Innova teman-teman. Kita mulai dari ke depan aja ya. Boleh, boleh. Siap. Di sini showroom bukanya hari apa aja, Bro? Setiap hari kita kalender hitam semua, nggak ada merah. Hitam semua kalendernya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bro? Dari jam 8.30. Oke. Fleksibel lah, tutupnya fleksibel sampai jam ya jam 6, jam 7, jam 8. Fleksibel ya, Bro ya. Mungkin nomor telepon juga aktif 24 jam. Aktif ya. 24 jam. 24 jam aktif. Siap. Kita langsung mobil yang pertama nih, Bro. Nah, meskipun lagi ada tamu nih lagi ngecek mobil, ada Pajero. Betul. Tahun berapa, Bro? Pajero Dakar tahun 2018, pemakaian 19, warna hitam. 19. Betul. Oke. Kilometernya, Bro? Kilometernya ini Pajero, sebentar aduh. Pajero 2018 ini kilometernya 40.000 kalau nggak salah ya. Kilometer 40.000 untuk pajak bulan 1 2023, alamat Depok, B Depok. Siap. Genap ya. Untuk harga di 4 harga di 489. Cash 489 negro. Ya, nego. Negro. Negro. Negro gitu. Biar cepat laku, Bro. Saya tawar boleh ya? Boleh dong. Oke, 470 boleh ya?
470. Spesial teman-teman Om Andre jual dah. Kalau untuk kredit sih mungkin, tapi nanti kita paket kredit aja lah Om Andre ya. Kita bantu. Kalau untuk cashnya itu kita kasih di 484 gitu kan. Maka cantik sih. Nah, cantik. 482 jadi ya. Datang dulu aja langsung lah ke sini. Jual. Datang dulu aja ke sini. Kita dikasih. Datang dulu aja biar lebih enak juga gitu. Biar Om Andre. Lebih enak. Betul. Karena barang kita kan cocok. Banyak bonus-bonus yang lainnya juga. Nah, gitu. Itu cashback segala macam dapat ya. Tetap dapat 484. Siap. Cashback tetap dapat gitu. 484. Tanpa ngurangi. Cek mobilnya udah betul. Cocok, nego sampai jadi ya. Nego sampai jadi sambil ngopi lah. Siap. Hitungan kreditnya, Bro. Oke, untuk paket kredit DP murahnya itu di 73 juta. Total DP 73 juta. Total DP 73 juta. Oke. Okay. Angsurannya di? Untuk angsurannya di 12 juta 73 juta, angsurannya 12.500. Selama 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun masih bisa ya? Masih bisa. Angsuran pasti bakal turun lagi ya. Gitu ya. Nah, Minsep. Itu teman-teman. Mm-hmm. Harga cash ya di 484 juta bawa okay. Pulang. Bawa pulang langsung bungkus. Pajaknya berapaan, Bro? Pajak estimasi kurang lebih 8 ya. 8 jutaan ya. Mm-hmm. Daerah mana sih? Z. Ini Z itu Depok. 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 Siap. Depok. Tanda jadi biasanya berapa? Tanda jadi kita 5 juta. 5 juta. Booking fee 5 juta. Oke, mm-hmm. Tapi dikawal sampai mobil dikirim ya. Oh iya, tentunya dong. Siap. Mm-hmm. Jeleknya ditolak leasing, Bro. Balik DP full 100% tanpa dipotong spesial pun. Betul. Oke, harga betul. Cash 484 bungkus ya. Bungkus. Kita geser lagi yuk teman-teman. Oke, kita mantap. Ke sebelah sana ada Nissan Elgrand. Nissan Elgrand. Tahun berapa, Bro? Ini Nissan Elgrand AWS tahun 2014. Wah, mantap nih banyak okay. Dicari nih. Sip. Kilometer berapa, Bro? Kilometer ini 50 ribu deh kalau saya. Oh, masih 50 ribu. Baru dapat juga sih. Ini. Baru dapat? Baru dapat. Oke, harganya Bro jangan mahal-mahal, Bro. Murah. Berapa? 429 juta. Wow, 429 juta. 429 juta. Kata orang sih nyetirnya daripada Alphard enakan ini ya. Betul, kalau nyaman ini. Ya? Nyetir ini ya? Penumpang nyaman. 429. 9. Oke, okay. 410 jadi ya. 410 429. 419 deh, Om Andre. 419. 419. Oke, okay. 415 ya. Jadiin dong. Termurah nih kayaknya nih 415 nih. Deal dah. Jill. Deal. Harga 415. Cash ya. Harga cash. Harga cash lah harga teman-teman, cash. Bukan harga kredit ya. Betul. 415 bungkus teman-teman. Betul. 415 DP dan angsuran, bungkus. Bro. Ini belum masuk ya. Hmm? Paketnya itu kurang lebih DP itu kalau nggak salah itu di 40 juta, 39 juta deh. Oh, bisa DP minim DP ya? DP minim. Oh, okay. DP 39 juta, angsuran itu kurang lebihnya tuh 11 jutaan lah. Oke, okay. Karena unitnya jutaan. Baru datang, nanti paketnya seperti apa, dikasih hitungan paling murah ya. Betul. Pajak bulan berapa nih? Pajak ini panjang. Desember. Bulan 12 Desember, masih panjang. Plat ganjil Jakarta Selatan. Betul. Berapa pajaknya, Bro? 9 juta ya. 9 juta? 9 juta. Oke, okay. Proses kredit berapa hari, Bro? Buat data proses? Lengkap 3 hari kerja udah ada kabar. 3 hari? Betul. Gak usah lama-lama ya? Oh, gak usah. Kita okay. Yang cukup yang lain yang lama-lama mah. Siap. Nah, kalau yang datanya bagus, okay. DP tinggi, paling cepat bisa berapa lama tuh? Satu hari udah ada kabar. Ada one day approval? One day approval. Yang penting data lengkap dulu. Pas okay. Datang, data udah siap, proses pagi, siang, sore udah ada kabar. Malam paling tidak. Ya tetap pengambilannya kan besok juga karena mobil harus rapi kan kita betul. Standar kita. Ada program betul. One day approval aja betul. Ya. Betul. Oke, 415 juta nih dikasih harga cash bawa pulang ya. Betul, bawa pulang. Lanjut lagi yuk teman-teman. Oke, siap. Nah, adeknya nih. Adeknya ini. Nissan Serena. Si putih. Nah, tahun berapa ini, Bro? Serena HWS tahun 2013. 2013 ya. Serena HWS tahun 2013. Kilometer berapa, Bro? Kilometer ini di angka 110.000. 110.000 ya. 110.000. Berapa sih harga Serena, Bro? Ini Serena kalau nggak salah baru dapat juga ini ya. Kalau nggak salah di angka 189 deh. Oh, terjangkau ya. 180 di bawah 200 juta. 189 betul. Ya. 189. Oke, kalau 180 mah langsung jual ya. 180 jual nih. Harga Avanza second. Ini baru dapat juga dia. Heeh. Pajak bulan 7 panjang lagi. Panjang. Om Andre, kalau ini mohon maaf, paling di 185. 185 ya. 185 Om Andre. Udah 184 ya. Deal. Deal. Jadi oke, okay. Harga cash 184 betul. Bungkus. Bungkus. Nah, cepet-cepetan aja nih teman-teman. Yep. DP angsuran, Bro. Ini baru masuk ya kalau nggak salah itu DP-nya itu bisa di untuk paket DP di 39 juta. 39. 39. Angsurannya udah ada belum? Angsuran 4,7. 4,7. 4 tahun. 4 tahun aja. Betul. Pajak bulan 7. Panjang tadi ya. Panjang nih. Plat nomor ganjil Jakarta Pusat. Betul. Berapa pajaknya, Bro? Untuk pajak kurang lebih 4 jutaan. Kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan.
Siap. Yang nyari Serena 184 bawa pulang ya. Betul. Harga cash teman-teman. Betul. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. Okay. HR-V. Honda. Nah, lagi. Tahun berapa nih? Honda HR-V SE tahun 2019. Special Edition. Special Edition tahun 2019, kilometer 34.000. Oke. Okay. Pajak bulan 9, alamat BSD Tangerang. Harga. Untuk harganya ini SE 2019 309. 309 SE nih. SE. Tipe maaf. 315. 315. 315. 315 teman-teman. Udahlah 305 ya. Gua pulang. 315 305 10 juta ya. 10 juta. Langsung potong ya. 307 Om Andre. 307. 307. 1000 lagi kurangin ya. Kilometer rendah. Aduh. Ini jarang-jarang. Gua pay lagi dah. Ah, datang dulu deh. Oke. Okay. Jual ya. Datang. Teman-teman jangan lupa screenshot kalau misalnya kesini, lihat mobilnya biar nggak lupa. Karena kan unit kita banyak juga. Karena harga yang di iklan dengan yang di YouTube ini pasti beda ya. Pasti beda. Karena betul. Saya tawar teman-teman. Karena kan nanti kan mungkin menghubungnya mungkin nggak ke saya juga gitu. Betul. Kan, ke Abdul juga, mungkin ke teman-teman yang lainnya juga. Nah, takutnya nggak tahu. Gitu. Jadi di screenshot aja videonya, nanti ditunjukkan aja. Mantap. Gitu. DP dan angsuran berapa, Bro? DP dan angsuran ini DP 35 juta. Nah, 35 angsurannya di 35 juta angsuran 8,162. Oh, 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Oh, 5 tahun nyungsep ya? Nyungsep lagi. Kayaknya 6 tahun bisa ini? 6 tahun bisa deh, cuman DP-nya kan agak, kalau 6 tahun agak sedikit agak beda juga. Tapi lebih baik sih 4 atau 5 tahun udah ideal lah ya? Betul, udah ideal lah. Siap. 4-5 tahun. Pajaknya berapaan, Bro? Pajak ini kurang lebihnya itu di angka 7 jutaan. 7 juta? Ya? 7 jutaan. Plat nomor genap wilayah Tangerang ya? Betul. Siap. Tapi untuk yang ini nih, lagi baik hati nih. Ah. Yang tadi kan penawarannya Om Andre tajam banget gitu kan, kita bingung. Tapi khusus yang ini untuk paket DP, tadi kan kita ngasih DP itu berapa? 39 ya? 39. Oke. Okay. Khusus hari ini, minggu ini gitu kan, paket DP-nya 29 juta. Langsung dibanting? Banting langsung, nyungsep. Dengan angsuran yang sama, tanpa mengurangi yang program-program kita. Oke, okay. Angsuran sama, bonus sama, garansi juga sama. Tetap sama. Tapi DP-nya hanya 29 juta, betul. Langsung bawa pulang. Betul. Buruan proses, tanda jadi 5 juta, betul. Langsung bawa pulang mobil ya. Langsung, betul. Oke, okay. Lanjut lagi teman-teman. Sip, mantap. Nah ini nggak kalah keren nih, CX-5. Nah, nggak kalah keren. Keren, keren. Keren, keren banget keren. Nih. Tahun berapa, Bro? Mazda CX-5 Touring tahun 2012. Sunroof ada, sunroof, jok kulit ya. Jok kulit, electric seat. Oke, okay. Kilometer berapa, Bro? Untuk kilometer ini 140 ribuan. 140 ribuan? 2012 sehat berarti mobil ini. Oke, okay. Sering jalan ya? Ya, jalan. Sama kayak kita, banyak jalan, sehat. Gitu. Nah, yang penting mobil rawatan ya, Bro. Betul ya? Betul sekali. Harganya, Bro, jangan mahal-mahal, untuk Bro. Harga kita di 205. 205 cash. Juta cash? 205 cash. Di bawah 200 jual ya? 198 dah. 198? Mantap nih, di bawah 200 loh. Ini promo ya Om Andre, 197 deh. Bahkan 197. Harga cash bawa pulang. 197 bawa pulang langsung. Bukan pajak bulan kredit. 9 2022. 2022. Ya. Oke. Betul. Ini DP angsuran berapa, Bro? Untuk paketnya ini di berapa tuh? Jangan mahal-mahal dah DP-nya. Kita mah nggak pernah mahal-mahal. Berapa? Murah-murah. 25 dapat nggak nih? 25. Kayaknya enggak deh Om Andre. Berapa 4. Tuh? 42 DP-nya 42. Paling aku kasih DP ini kan 42. 37 deh. 37 juta. 37 juta. Angsurannya? Dengan angsuran di 5.254.000. Bungkus 4 tahun. Bungkus. Oke, 37 juta aja. 4 tahun. Ya. Platnya genap utara ya? Betul, pajak bulan 9. Pajaknya berapaan ini? 5 jutaan ya, 5 6 juta. 5 atau 6 juta. 5 jutaan. Punya uang 37 juta langsung bawa pulang CX-5 ya. Betul. Ini Innova barang jualan bukan? Oh iya dong. Yuk kita ke depan lagi, Bro. Betul, betul, betul. Wah, betul. Keren nih. Berarti Innova banyak ya? Innova kita kurang lebih wah, ada 4 apa 5 gitu. Diesel loh. Diesel, diesel. Tipe V. V diesel. Tahun berapa, Bro? Innova V diesel tahun 2019, pemakaian 2020. Pemakaian 2020. Pajak bulan 1. Oke. Okay. 2023. Panjang, teman-teman. Panjang. Kilometer berapa, Bro? Kilometer ini 27.000. Low KM. 27.000 low KM. Buku servis ada? Lengkap ada, kunci serep ada. Full set, teman-teman. Full set. Masih seperti baru ya. Betul. Harganya, Bro? Nah, untuk harganya ini di 399 untuk cash. Cashnya 399. Cash 399. Teman-teman beli unit barunya inden nih. Indennya nggak tahu sampai kapan ya. Betul. Oke. 390 lah biar cepat laku. Aduh, kilometer rendah ya Om Andre ya. 20 ribuan. Aduh, ini joknya ngomong-ngomong kalau boleh info, joknya udah apa namanya? Udah ganti sama kulit. Cakep. Oh, motifnya okay. Cakep. Cakep ya? Cakep. Kurang lebih 7 jutaan lah. Iya. Harga joknya itu.
Makanya kemarin juga kan kalau untuk mobil bekas itu balik lagi ke kondisi. Beda-beda kondisi ya. Betul, beda-beda kondisi gitu. Ada mungkin yang lebih murah dari harga saya, tapi kan tidak menjamin kilometer atau kondisinya. Nah, itu. Nah, khusus Om Andre nih, sobat Om Andre, untuk case-nya di 294. 394. 294 kayaknya 394. Saya mau ngeluarin dompet. 394. Cash. Dengan kondisi yang seperti baru. Betul, kondisi seperti baru. Jok udah keren ya. Keren, mantap. Mantap gitu. Teman-teman. 394 cash bawa pulang. Bawa pulang. DP angsuran, Bro. DP angsuran ini Innova DP angsurannya sebentar. Yang mana ya? Silver. Mana nih? Ini, Bit. DP angsuran ini di angka 67. DP bisa 67. DP 67. Betul. Angsuran 9.592.000. Oke, selama 4 tahun. 4 tahun aja. 4 tahun juga. 4 tahun juga. Mau 5, mau 6 tahun bisa ya. Bisa. Angsuran nyungsep begitu. Plat nomor genap Jakarta Barat, pajak berapaan? Pajak kurang lebih di angka 6 jutaan. Mantap, 394 juta cash, bungkus ya. Bungkus, bawa pulang. Yuk, lanjut lagi ya teman-teman. Oke, siap. Nah, kalau teman-teman yang mau bawa montir, dipersilakan nggak? Oh, boleh dong, kita kan open, Om Andre. Iya, kita nggak nahan-nahan. Mau bawa saudara gitu kan, yang ngerti montir, boleh. Atau mau general check up ke bengkel resminya juga, nggak ada masalah, it's okay, nggak apa-apa. Dipersilakan ya. Oh, iya. Siap. Nah, mobil yang selanjutnya, Baleno. Nah. Tahun berapa ini, Bro? Suzuki Baleno. Otomatik tahun 2021. 2021. 2021 pajak okay. Bulan 8 baru berapa bulan ini? Wah, setahun ya. Masih belum sampai setahun. Masih mulus banget nih mobilnya, Bro ya. Iya. Kilometer 12.000. Pantesan. Nah, barunya inden ini, nggak ada barang. Kilometer baru 12.000, kondisinya super bagus ya. Betul. Oke, harganya, Bro? Untuk harganya Suzuki ini Suzuki Baleno 2021. Nah, berapa? Harga itu? Di 245. 245 harga 245, cash. Harga cash. Harga cash, oke. Okay. Harga cash. 235 jual nggak? 235, 245 10 juta ya. 10 juta. Subhanallah. Nawar sadis nih. Tapi nawar jual. Nawar sadis. Kilometer 12.000. 235. 235. 237 deh Om Andre. Waduh, 237. Jarang-jarang loh. Yang udah-udah terkadang kalau untuk mobil di bawah 200 itu di bawah 300 itu paling diskon itu 3 sampai 5 juta. Ini lebih kita. 236 dah, biar jadi bungkus dah. Deal ya. Deal. Nah, sekali lagi kilometer baru 12.000 teman-teman. Betul. Harga cash di 236 juta bawa pulang. Betul. DP dan angsuran, Bro? Untuk DP dan angsurannya ini 43 juta. DP di 43 juta. 43 juta dengan angsuran 5 juta 800. DP mau dipotong enggak? DP ini DP 43 juta, DP aku berapa kasih tuh? Di 41 deh. Aduh, dikurangin 2 juta lumayan. Karena kita udah subsidi. Kalau kredit kan udah paling murah udah ya. Paling murah. DP 41 gitu. Tadi angsurannya di angsurannya di 5.800. Selama 4 tahun, 4 tahun aja. Tahun. Pajaknya 4 tahun. Bulan Agustus 2022. Betul. Tangan pertama Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berapa pajaknya, Bro? Murah 3 jutaan. 3 jutaan. 3 jutaan. Yang nyari Baleno kilometer 12.000 seperti baru buruan bawa pulang ya. Betul, langsung bawa pulang. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Oke. Nah, Yaris nih. Tahun berapa, Bro? Yaris ini Yaris S Limited nih, ini kalau salah ya. Sebentar, saya tengok dulu. Ya, Yaris S Limited tahun 2012. Sudah kilas engine start ya? Betul, engine start. Oke, matic. Otomatik dong. Kilometer berapa, Bro? Kilometer 90.000. Baru 90.000 ya? 90.000 2012. Siap. Harganya, Bro? Untuk harga cashnya di 149. 149 cash ya? Cash. Oke, saya tawar ya, Bro ya? Boleh. 142, Bro. 141 deh. Jungsep nih Om Andre. Biar cepat jadi nih. 141, 143 deh Om Andre. 143. Diskon 6 juta. Udah tawaran yang tadi 142 ya. Bungkus deh Om Andre. Deal ya? Deal. Oke. Okay. Deal. Harga cash 142 juta bawa pulang. Betul, bawa pulang langsung. Siap. DP minimnya, Bro? DP minimnya ini untuk paling Yaris murahnya paling ya? Murahnya ini bentar. Kasih yang paling net 37 juta. 37 juta total okay. DP ya. Ya, total DP 37 juta, angsuran okay. 3625. 3625 selama 4 tahun. 4 tahun. Siap. Tapi spesial nih lagi nih untuk Yaris, apa-apa. Untuk DP kita kasih diskon 3 juta. Jadi dari 37 jadi 34. 34 okay. juta. Bilang dari channel YouTube Om Andre, cukup 34 juta bawa pulang Toyota Yaris. Betul. Siap. Pokoknya kalau misalnya itu
screenshot dari Om Andre gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi biar bisa apa yang voucher-voucher itu bisa kita kasih juga. Betul, takutnya jangan sampai lupa gitu kan. Kan sayang. Voucher, diskon segala macam dapat ya. Betul. Plat nomor ganjil Jakarta Selatan, pajak berapaan? Pajak kurang lebih 29 ya. 2,9 juta. Ya. Mantap, udah terjangkau, mobil enak, irit, bandel ya, Bro ya. Bandel. Siap. Lanjut lagi ya, teman-teman. Mantap. Jadi ada dua showroom, nanti ada showroom belakang dan kita akan bahas yang di dalam showroom juga ya. Ya. BRV. Honda BRV e-CVT tahun 2017. Oke. Okay. Ya. Kilometernya? Untuk kilometernya ini di angka sebentar. BRV E. BRV. Nah, BRV. Kilometer 89.000. Oh, masih wajar 2017. Ya. 2017. Masih wajar. Harganya berapa, Bro? Untuk harganya di 193. Cash 193. 193. Kalau 186 boleh lah kayaknya. 193, 186, tuh. 7 juta ya. Cuma 7 juta dah. Kita diskon 6 juta aja deh Om Andre. 187. 187. Gopay lagi kurangin ya. Buat bensin nih, biar penuh nih. Kan dapat bensin ntar. Kita isiin. Nanti ketika mobil, beli mobil di sini kita isiin. Isiin ya? Bensin. Oke. Okay. Iya, betul. Jadi 187, bensin penuh. Bensin penuh. Voucher 300.000. Voucher 300.000 atau voucher soft body repair. Body repair Alison. 500.000. 500.000. Sip, harga cash 187. Betul. Bungkus, teman-teman. Betul, betul, betul. DP angsuran, Bro? DP angsuran ini DP di angka 33. 33 juta. 33 juta. Dengan angsuran 4,8 19.000. Selama 4 tahun juga. Ini 5 tahun masih bisa ya? Bisa 5 tahun. Betul. Tapi tadi DP 33 kita kurangin lagi untuk DP-nya itu nih. 29 juta. Lumayan 4 juta ya. Betul. Jadi 29 juta bawa pulang BRV. Betul. Plat nomor genap Jakarta Pusat, pajak berapaan? Bulan 6 kurang lebih 4 juta. 4 jutaan 4 ya. Jutaan. Oke, buruan ngasih tanda jadi 5 juta proses ya. Betul. Lanjut lagi teman-teman. Siap. Toyota Yaris ya, Bro ya? Yaris. Nah, tahun berapa, Bro? Toyota ya All New Yaris tipe G Automatic 1500 tahun 2014. 2014. 2014. Kilometer berapa? Kilometer ini di angka sebentar. Yaris G 102.000. 102.000 kilometernya. 2014. Nah, berapa tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Masih wajar. Masih wajar. Per bulan berarti masih di bawah 20.000, teman-teman. Betul. Oke, harganya, Bro? Jangan harga cash-nya ini 169. 169 juta. 169. Nego ya. Nego. Siap. 161 deh, Bro. Angka cantik. Om Andre dalam-dalam nih. Soalnya Yaris lagiin lagi. Apalagi warna merah. Ah, warna favorit ya. Warna favorit. Nah, jadi dikasih nih 161 nih. 165. 165. 165. 163 lah. 165. 165. 1000 lagi dah. 165. Waduh, ini barang waduh, keras mantap sama-sama. Interiornya. Udah bagus ya? Udah bagus, cakep pokoknya. Enggak ada salahnya pokoknya. Cash 165 promo yang tadi disebutkan bungkus. Tetap masih berlaku. Mantap. Gitu. DP dan angsuran, Bro? DP dan angsurannya ini untuk Yaris GAT 2014 itu. Oke. Okay. Paket DP di angka 32 juta. 32 juta. Angsuran 4 juta. 193.000. 4 tahun. 4 tahun. DP dipotong lagi enggak? Oh iya dong. Ah, kan baik hati. Nah. DP 29 juta. 29. 28 dah. Jual ya? Bungkus dah. Deal ya. Oke. Okay. DP hanya 28 juta bawa pulang. Bawa pulang. Siap. Plat nomor ganjil Jakarta Barat, pajak berapaan? Pajak kurang lebih 3 jutaan ya. 3 jutaan. 23 juta. Pajak bulan 9 2022. Masih banyak di showroom kedua, ada Veloz dan teman-temannya. Okay. Tapi kita masuk dulu ke dalam, tonton video ini sampai dengan selesai. Oh. Nah, masih banyak banget stok-stok terbarunya. Tapi di part kedua ini, karena lagi ada customer nih yang pengen beli mobil di sini, kita ditemani oleh tim dari OLX-nya, bareng Bang Didit. Salam kenal, siap. Bang. Salam kenal, Bang Andre. Mantap. Siap, kita mantap. Review lagi semuanya, Bang ya. Sip, lanjut. Bang Abdul lagi ada customer dia. Mantap. Jadi balik lagi nih, teman-teman. Mau beli mobil di sini bisa hubungin Abdul, bisa hubungin Bang Didit ataupun teman-teman lainnya. Kontaknya ada di deskripsi ya, Bro ya. Betul, siap. Siap. Nah, kita lanjut. Mobil yang selanjutnya langsung ada Mercy. Ya, ini Mercy C280 tahun 2009. 2009. 2009. Kilometernya berapa, Bang? Ini kilometernya 102.000 kalau nggak salah. 102.000 ya, kilometernya. Masih 100 ribuan 2009. Aduh. Okay. Rendah banget. Siap pakai ya? Siap pakai. Harganya jangan mahal-mahal, Bro. Jual berapa? Ini kebetulan karena barang nanti kita special price lah. Nah, special price. Tuh? Nanti langsung hubungin aja nomor marketingnya. Siap, karena ini gitu. Unitnya spesial ya. Unit spesial. Spesial untuk mobil yang nego ini. Nego langsung di tempat test drive. Harganya nego di tempat ataupun bisa hubungin tim
marketingnya ya. Betul. Bisa kredit nggak tahun segini? 2009 bisa kita. Masih bisa? Masih bisa. Siap. Pajaknya hidup nggak? Pajak semua sini terima hidup. Hidup ya? Ya, ini pajaknya bulan 12. Oke, plat nomor genap WBD daerah mana nih? W, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Hmm. Pajak tahunannya sekitar berapa tuh? Pajak Mercy ini tahunannya sekitar 3.500.000 kalau nggak salah kemarin sekitar terakhir. Sekitar 3.500.000. Iya. Udah terjangkau ya? Udah terjangkau. Harga spesialnya berapa? Hubungin langsung Bang Didit aja, Bang Abdul, ataupun teman lainnya ya. Betul. Kontaknya ada di deskripsi. Lanjut ya teman-teman. Siap. Geser Bang. Mobil yang selanjutnya Honda Jazz ya. Honda Jazz 2017. Wow, tipe RS nih. Warna putih. Wih. Ganteng kayak netizen nih, teman-teman. Betul. Tahun berapa? 2017, Om. 17. 2017. Tipe RS kilometer berapa tuh? Ini kilometernya sebentar. Berapa saya cek dulu nih kilometernya ya. 54.000. Oke, terbilang rendah ya. Betul. Siap. Harganya jual berapa, Bro? Harganya 248. 248. Siap. 240 aja ya. 240. 243 deh. 243. Iya. Harga cash ya. Harga cash. GoPay lagi kurangin dah. 242,5. 242 deh saya kasih malah. 242 jual ya. Jual. Harga cash bukan OTR kredit. Bukan. Mantap. DP dan angsurannya, Bang? DP-nya ini kita ada paket dari OLX Finance. Nah, berapa tuh? DP-nya 39 juta. Hanya 39 juta. Angsurannya 6,2. Selama? 47 kali. 4 tahun? Ya, 5 tahun masih bisa? 5 tahun bisa, 6 tahun juga bisa pengajuan. Bahkan 6 tahun juga bisa? Bisa. Pastinya angsuran makin nyungsep ya? Makin nyungsep. Oke. Siap, pajaknya sampai bulan Februari. Bulan Februari aja. Ini tanggal 8. Oke, tanggalnya apa? Apa saya? Plat nomor genap Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, betul. Berapa pajaknya, Bang? Ini masih 4 juta ya, 4 juta sekian ya. 4 jutaan ya? Mm-hmm. Siap, yang nyari Honda Jazz tipe RS, buruan tanda jadi hanya 5 juta ya. Tanda jadi 5 juta. Selain Honda Jazz, yuk masih ada Suzuki Baleno. Baleno. Tahun berapa nih Bang Didit? 2017 juga. 17 juga? 2017. Matic? Matic. Matic. Kilometernya berapa? Kilometer antik banget ini Om. Berapa? 13.000 aja. Tadi Baleno 12.000, yang ini 13.000. 13.000. Masih 2017 baru. Om. 2017. Iya. Ini mobil pastinya rawatan ya. Rawatan. Harganya Bang, jangan mahal-mahal Bang. Harga cashnya kita buka 195. Cashnya hanya 195. Iya. Okay. Mobil antik ya barangnya. Bukan OTR kredit ya? Bukan OTR kredit. Angka cantik 188 dah. 188. Harga cash nih. Harga cash ya. Jual ya. 187 saya kasih. Wah, 187. Khusus minggu ini. Khusus akhir bulan nih. Siap. Siap. Mantap nih, harga cash 187 langsung aja proses ya. Betul. DP dan angsuran, Bang? DP-nya ini 46 juta. 46 juta. Iya, angsurannya okay. 4,3 aja. 4 tahun juga. 4 tahun juga. Balik lagi mau 5 tahun, mau 6 tahun bisa, bisa ya. Bisa. DP-nya mau dipotong lagi enggak? DP khusus minggu ini saya kasih 42 juta. Tadinya tadi berapa? 46. 4 juta dipotong. Iya. Oke, 4 juta. Total DP jadi 42 juta, bawa pulang. Bawa pulang. Angsuran masih tetap ya? Angsuran masih tetap. Siap. Pajaknya bulan berapa nih? Pajaknya bulan 9. Bulan 9, hidup. Plat nomor genap Jakarta Timur. Betul. Berapa pajaknya, Bang? Baleno ini masih hampir 4 jutaan ya? Hampir 4 juta. Hampir 4 jutaan. Selain Baleno, yuk lanjut lagi. Ada Honda HR-V. Tahun berapa, Bang? Ini 2017. 2017? Ya. Tipe E ya? Tipe E. Oke, kilometernya berapa, Bang? Kilometernya 78.000. 78.000. Harganya berapa ini? Harganya ini 255, Om. 255 juta cash bawa pulang. Cash bawa pulang. Kalau 245 jual enggak nih? Potong 10 juta nih. 245 belum lah. Mungkin belum. Di 247 lah saya kasih. 247. 246 aja ya. Boleh lah, 246. Khusus customer Om Andre. Bilang dari channel YouTube Om Andre. Bilang dari channel YouTube Om Andre, kita kasih. 246 kasih. Siap. Mantap, teman-teman. DP dan angsuran, Bang? DP-nya ini 41 juta. 41. Potong dong, jangan 41. 36 dapat nggak? 36 ya. Mm-mm. Khusus channel Om Andre, saya kasih 35 deh. Nah, mantap. 35 juta total DP. Siap. Angsurannya di? 6,7.
selama 4 tahun juga. Paket kita 4 tahun semua. 5 tahun tinggal dihitungin 5 ya. 5 tahun, 6 tahun tinggal dihitungin aja. Siap, termasuk kalau DP-nya mau ditambah atau DP pakai mobil lama, dipersilahkan. Bisa, lebih bagus malah. Betul, angsurannya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Pajak bulan 5 gimana? Pajak bulan 5 panjang. Baru diperpanjang ya? Iya, kita semua mobil di sini terima pasti pajak hidup. Gak ada yang mati ya? Gak ada yang mati. Yang mati cuma di kuburan ya? Yang mati di kuburan aja. Oke. Plat nomor ganjil wilayah Depok. Berapa wilayah pajaknya? Depok. Betul. HRV juga masih 4 jutaan ya pajaknya. 4 jutaan ya. Oke, total DP hanya 35 juta langsung bawa pulang Honda HRV ya. Betul. Lanjut lagi yuk teman-teman. Nah, ini kandang Innova nih. Ada Innova. 1, 2, 3 lagi teman-teman. Yang ini tahun berapa bang? Ini 2019 diesel. Wah mantap diesel. V diesel nih. V? Iya. Matic bang? Matic. Matic. Kilometernya berapa tuh? Kilometernya ini juga antik nih om. Berapa tuh? 17.000. Baru 17.000. Masih seperti baru dong ya? Masih. Mantap teman-teman. Harganya berapa tuh? Harganya untuk case-nya ini kita buka 409. 409. 409. Di bawah 400 dong. Di bawah 400. 399 dah. 399 ya? Heeh, tipe khusus feel. Customer Om Andre deh. Berapa? Saya kasih 397. 397 jual. Jual. Harga cash ya. Harga cash. Mantap loh ini. Pokoknya kodenya dari YouTube Om Andre kita kasih langsung. Siap, pokoknya dikasih harga paling murah ya Bang. Paling ya? Murah. DP dan angsuran berapa Bang? DP sama angsurannya ya. Mm-mm. Innova V Diesel tahun 2019. Ini DP-nya 75 juta. Bisa di 75 juta. Betul. Potong dong harga netnya dong. DP-nya. Harga netnya khusus minggu ini kita kasih diskon 10 juta om. Wow mantap. Buat TDP-nya. 65 jadi cuma juta. 65 juta doang. Oke. Angsuran 9,6. Selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau 5 tahun makin nyungsep. Makin nyungsep. Ini 6 tahun masih bisa 6 ya? 6 tahun bisa. Platnya pilihan bisa. Pajak sampai bulan 6 tahun depan ya. Betul. Ini pajak berapaan bang? Ini pajaknya 6 koma ya om ya. 6 jutaan. Ini platnya Jaksel. Jaksel. Plat Jaksel. Oke. Harga bulan, cash bulan 6 2023. Betul. Harga cash di 397 bawa pulang. Bawa pulang. Selain yang tipe V di sampingnya ada Venturer. Venturer ya. Iya. Yang ini tahun berapa bang? Ini 2019 juga. Bensin atau diesel? Diesel. Diesel juga. Diesel juga. Oke. Diesel 2019. Kilometer berapa bang? Kilometernya 56.000. 56.000. Ya, tapi terawat. Masih wajar service ya. Service record. Benar, service record buku servis lengkap. Lengkap. Kunci bisa cek ada langsung. Gak? Kunci serep ada. Lengkap. Ada, lengkap. Full set teman-teman. Betul. Harganya bang, jual berapa bang? Harga kita buka ini 449. 449 juta harga cash. Harga cash. Oh, terjangkau nih teman-teman. 435 dah. 449 435. Heeh. 437 deh. 437? Iya, saya diskon 12 juta tuh. 435 nggak dapat nih. 435. Dapat lah satu inilah. Boleh deh. Boleh. Buat Romandre. Mantap. Harga siap. Cash 435 jual. Jual. Mantap. DP dan angsuran bro. Langsung DP netnya dah. DP netnya. Buat unit Innova 2019 kita kasih DP net 50 juta aja. Punya uang 50 juta, bawa pulang Innova Venturer diesel pula. Iya. Mantap. Angsurannya 11.372. Itu 4 tahun. 4 tahun. Oke, 5 tahun bisa. Bisa. Mau angsuran di bawah 10 nanti dibantu ya. Bisa, bisa oke. Dibantu. Pajak Februari panjang. Panjang. Sampai 2023. Betul. Plat nomor genap Jakarta Barat, pajak sekitar berapa, Bang? Ini 7 jutaan, Om. 7 jutaan. Iya. Siap. Masih ada Innova yuk, masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini Venturer juga ya? Venturer juga ini. Jadi V ada 2, Venturer ada 2. Ada 2. Ini tahun berapa, Bang? Ini 2018. Bensin atau diesel? Diesel juga sama. Diesel juga. Diesel juga. Kilometer berapa bang? Kilometer 56.000. Baru di 56.000. Ya, sama ini. Beda ratusan kilometer doang. Beda warna juga beda ya. Beda warna. Oke, harganya berapa yang ini? Kalau yang ini harganya di 439 om. Oh lebih murah ini ya? Lebih murah. Beda 10 juta. Oke. 425 jual nggak? 425. 429 deh. Hah? 429. 429. Kurangin 2 juta lagi dah. 427. Bungkus, harga cash 427 ya. 427 cash. Mantap. DP dan angsuran, Bang? DP sama angsurannya untuk ini DP-nya di 70 juta, Om. 70 juta. Angsurannya 10.739. DP netnya dong, jangan 70 dong. Kita kasih diskon 5 juta deh. 5 juta? Iya. 6 juta dah, jadi 64. 64. Masih masuk enggak tuh? 63 deh. Wah, saya kasih lebihan. DP khusus minggu ini 63 buat ini nih. Angsurannya tadi berapa? 10.730. 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun masih bisa 5 ya. 5 tahun bisa. Siap, pajaknya bulan Desember hidup ya. Hidup. Plat nomor ganjil Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pajak berapaan?
Sama, ini sekitar 7 juta kurang lah. Sekitar 7 juta kurang ya. Oke, yang nyari Innova nih, ini Innova Venturer paling murah di sini sekarang ya. Paling murah di sini. Siap. Warna putih. Warna putih. Lanjut lagi yuk. Ini ada Pajero ya. Pajero Dakar. Tahun berapa, Bang? Ini 2017, Om. Dakar 4x2 ya. 4x2. Betul. Kilometer berapa tuh? Kilometernya 29.000, Om. Waduh, baru 29.000. Tahun 2017 diesel. Low KM, teman-teman. Low KM. Sunroof, jok kulit, lengkap semua. Lengkap ya. Semua. Harganya? Warna putih. Harganya 475, Om, cash. 475 cash ya? Cash. Oh, unit okay. Barang antik ya. Kilometer rendah ya. 460 jual enggak? 460 463 deh. 463. 463 deh. 461 dah. Boleh. Boleh. Harga boleh. Cash 461 bungkus. Bungkus. Mantap. DP netnya dah langsung berapa? DP netnya ini 89 juta, Om. 89 juta. Betul. Angsurannya di 12.050.000. 4 tahun 4 itu tahun. Ya. 4 tahun. 5 tahun bisa dihitungin. Bisa dihitungin. 6 tahun bisa dihitungin. Pajak bulan 6 panjang ya? Panjang. Plat nomor ganjil Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berapa pajak Pajero, Bang? Pajero ini 7 juta lebih ya kalau enggak salah ya. Jutaan ya. Okay. Lumayan lah ya kalau buat yang dakar. Yang nyari Pajero kilometer super rendah baru di 20 ribuan ya. Betul. Oke, masih banyak banget di showroom kedua, kita langsung saja ke sana. Tonton video ini sampai dengan selesai. Nah, lanjut lagi kita keluar ya, Bang ya. Siap. Oke, langsung disuguhi Veloz tahun berapa, Bang? 2021. 2021. Ini yang 1300. Oh, 1300. 1300. Oke, transmisi apa, Bang? Matic. Matic punya? Matic punya. Kilometernya jalan di berapa, Bang? Kilometernya baru 15.000. 15.000? 15.000. Asli? Asli. Service record. Service record KM baru di 15.000, teman-teman. Ya. Harga cash-nya, Bang? Netnya dah langsung berapa, Bang? Netnya saya kasih 228. Berapa? 228. Dengan kilometer di 15.000. Siap. Pajaknya tahun 2023, bulan Maret. DP-nya paling murah berapa, Bang? DP-nya paling murah, murah banget nih DP-nya. Berapa? Cuma 15 juta. 15 juta. Angsuran 6,7 4 tahun. DP 15 juta, bawa pulang Veloz kilometer baru 15.000. Hmm, tapi khusus minggu ini saya kasih 10 juta aja. Aduh, udah murah tambah murah lagi. Tambah murah lagi. Enggak usah nego-nego, langsung datang sebut channel Om Andre, saya kasih diskon 5 juta buat langsung DP. Langsung proses teman-teman, udah di approve langsung bawa pulang mobilnya. Sip, langsung. Siap. Mau 5 tahun bisa ya? 5 tahun bisa, 6 tahun bisa. Oke, pajak bulan 3 panjang. Panjang. Sampai 2023. Betul. Plat nomor genap Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pajaknya berapa? Pajak 4 jutaan ini. 4 juta kurang. 4 juta kurang. Ya. Hanya 10 juta aja teman-teman bisa bawa pulang Toyota Veloz ya. Veloz tahun 2021. Mantap. Mantap. Lanjut lagi yuk teman-teman. Nah, ini ada mobil terjangkau nih. Kia Picanto. Picanto. Tahun betul. Berapa, Bang? Ini 2010. 2010. Matic. Berapa cc sih kalau Picanto? Kalau yang ini 1000. 1000 cc. 1000 cc. Kilometernya di? Kilometer 140 ini. 140.000. Ya. Harga cash dibukanya berapa, Bang? Ini untuk harga cash-nya di 79 juta. 79 nego. Nego. 72 jual enggak, Bang? 72 boleh. Oh, boleh. Boleh 72. Hanya 72 juta bawa pulang Kia Picanto. Kia Picanto. Oke, DP. Ini masih bisa kredit kok, Om. Bisa kredit ya? Bisa kredit. DP berapa tuh? DP-nya sekitar 15 juta. Bisa di 15 juta, oke. Okay. Angsurannya 1,9. 1 jutaan. Iya. Selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kayak nyicil NMAX ya. Kayak nyicil motor, cuma enggak kehujanan, enggak kepanasan. Bener, AC masih dingin ya? Dingin, dingin. Elektrikal semua. Normal semua. Elektrikal normal semua. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, pajak hidup. Plat nomor genap Jakarta Timur. Iya. Berapa pajaknya, Bang? Pajaknya kayak angsuran, Om. Berapa? Nggak nyampe 2 juta. Nggak nyampe 2 juta. Nggak nyampe 2 juta pajaknya. Siap. Angsuran hanya 1.900.000 bisa nyicil Kia Picanto ya. Iya, bisa nyicil Kia Picanto daripada okay. Kehujanan kan. Benar, terjangkau pula, teman-teman. Garansi tetap dapat ya? Garansi dapat. Oke, okay. Lanjut lagi ya, teman-teman. Ini ada Mercy, Bang. Betul. Mercy apaan tuh? Ini Mercy E300 spesial, okay. Ya. Ada wipernya ya? Iya, ada wipernya. Tahun berapa, Bang? Tahun 1991. Tahun 91. Kondisinya gimana ini? Kondisi ini antik ya. Hmm? Ini antik, semuanya rawatan. Tinggal pakai sih sebenarnya. Tinggal pakai. Interior rapi ya? Interior rapi. Oke, harga case-nya berapa, Bang? Ini special press, nego di tempat deh. Nego di tempat ya? Nego di tempat jadi aja. Buat collector kali items ini ya. Hobi sih ya. Benar, iya. Teman-teman. Kalau pajak gimana? Hidup? Pajak hidup. Pajak hidup semuanya. Platnya? Surat-surat lengkap. 1992 nih, pilihan iya. Kayaknya nih. Platnya beda 1 tahun sama tahun mobilnya. Betul, teman-teman.
Oke, harga spesialnya nanti tinggal japri aja tinggal ya. Tinggal japri aja. Pajak hidup, eksterior, interior rapi, mobil siap pakai ya. Siap pakai. Mantap. Siap. Nah, kalau di sampingnya masih Mercy nih, Bang? Iya. Ini tipe apa, Bang? Sama, ini E300 tapi yang biasa. Nah, dua-duanya Matic nih, Om. Matic. Dua-duanya Matic. Matic masih betul. Normal ya? Masih normal semua. Cuma ini tahun 1989. Tahun lebih tua ya? Lebih tua 2 tahun. 1989. Iya. Oke. Okay. Ini kondisinya gimana, Bang? Untuk kondisi sama, semua normal, siap pakai. Paling nanti ada perbaikan-perbaikan kayak cat-cat dikit, ini udah tanggungan kita ya. Oh, oke. Okay. Bisa dirapihin bisa ya. Bisa dirapihin tapi semuanya. Tapi cat ini masih ori sih, sayang. Masih ori. Iya, makanya kan belum kita apa-apain nih. Kan kadang ada orang nyari orian ya. Nah, itu teman-teman. Gitu. Harga spesialnya japri. Japri aja. Pajaknya juga hidup ya. Pajak semua hidup, surat-surat lengkap. Oke, maaf pajak berapa, Bang? Kalau pajak Mercy ini masih di 2, sekian ya, Om ya. 2 jutaan ya. Masih 2 jutaan. Soalnya mobilnya mobil mewah mobil juga ya. Mobil mewah hitungannya ya. Mantap. Yang nyari Mercy buat kolektor item, buruan mampir langsung aja ke showroom atau hubungin tim marketing ya. Betul. Yuk lanjut lagi teman-teman. Siap. Ada Xenia, Bang. Xenia. Tahun berapa nih? Ini 2013, Om. Tipenya? Daihatsu Xenia R Deluxe manual. 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 Dengan kilometer di berapa tuh? Yes. Waduh jatuh, maaf. Kilometernya 129.000. 129.000. Harga cashnya berapa, Bang? Harga cashnya di 125 aja. 125 iya. Juta. Oke. 115 aja ya? 115. 117 bungkus, Om. 117. Ya. 116 aja dah. Boleh dah, bungkus deh buat Om Andre deh. Oke, 116 ya. Siap. Termurah nih, teman-teman. Termurah. DP angsuran berapa, Bang? DP angsurannya cukup bayar 26 juta. DP 26, siap. Angsurannya 2,9 aja, 4 tahun. 4 tahun. Pajaknya bulan April panjang pajak bulan ya. April, Jakarta Utara. Plat nomor genap, Jakarta Utara, pajak berapaan tuh? Pajak Xenia ini 2,9 lah ya. 2.900.000. Siap. Cash 116 juta, bawa pulang ya. Bawa pulang. Lanjut lagi, HR-V ya. HR-V. Ini tahun berapa, Bang? Ini 2018. Tipe E? Tipe E. Tipe E. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya 76.000, Om. 76.000? 76.000. Harganya berapa sih, Bang? Harga cash-nya kita buka di 265. 265 juta? Iya. Nego sampai jadi ya? Nego sampai jadi. 250 gimana nih? 250 ya. 15 juta ya. Saya tawar. Udah, langsung saya kasih net aja deh, Om. Lah, dikasih. 256. Waduh, kirain dikasih 250 nih. 256 deh. 253 ya? 253. 253. Jual. 255 deh. 255. Harga cash bawa pulang. Harga cash bawa pulang. Mantap. DP dan angsuran berapa, Bang? Nah, ini DP-nya rendah nih, Om. Khusus minggu ini langsung saya kasih net nih, Om. Nah, berapa tuh? Khusus minggu ini ya. 7 juta aja. 7 juta. 7 juta mobil HR-V. Enggak salah ngitung. Enggak salah ngitung. Enggak lagi mabok, Bang. Enggak. Enggak. 7 juta dah. 7 juta. Iya. Oke. Punya uang 7 juta buat angsuran 7,9 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Data bagus, keluarkan uang 7 juta langsung bawa pulang HR-V. Itu angsuran 7,9, asuransi tahun pernapanya sudah all list. Jadi all kombinasi. List. Jadi enak makan enak tidur ya? Iya, aman lah. Mantap. Ada serempet-serempet, ya amit-amit ya. Cuma kalau udah ada serempet-serempet dikit bisa langsung klaim. Sudah tercover asuransi. Sudah tercover asuransi. Pajaknya April panjang ya? Panjang, 2023. Plat nomor genap Tangerang. Betul. Berapa pajaknya, Bang? Ini pajaknya 4,6. Sekali lagi, DP hanya 7 juta. 7 juta aja. Pulang HR-V. Pulang HR-V. Belinya sama Bang Didit. Khusus minggu ini. Bang Abdul atau teman tim marketing lain ya. Oke, lanjut yuk. Jangan sampai keduluan loh. Tanda jangan jadi keduluan. Hanya goceng ya. Betul. Avanza, Bang. Ini Avanza 2011 tipe S, 1500. Wah, ini Avanza banyak dicari nih. Iya. Matic manual? Matic. Matic? Matic. Kilometer berapa? KM 180-an. 180 ribuan. Harga cashnya berapa, Bang? Ini harga cashnya 129, Om. 129 juta, iya. Bawa pulang? Bawa pulang. 120 aja ya? Udah, saya kasih 115, Om. Ah, 115? 115, khusus minggu ini. 115 juta harga cash. Harga cash. Bawa pulang. Bawa pulang. Diskon okay. 14 juta langsung. DP netnya berapa DP-nya nih? DP-nya udah tertulis, Om. 10. 10 juta. 9 juta bisa nggak? 7 juta deh. Buat Om Andre, saya samain sama HR-V. Tuh. Biar enak ngingetnya. Kalau teman-teman yang dari iklan, tuh tulisannya DP 10 juta. Tapi kalau bilang dari channel YouTube Om Andre, hanya 7 juta. 7 juta aja. Angsurannya di? Ini angsuran 7 juta di 2,9. Selama 4 tahun? 4 tahun. Oke. Okay. DP 7 juta, angsuran 2.900.000, 4 tahun. 4 tahun. Pajaknya Februari panjang ya? Panjang. Plat ganjil Jakarta Pusat, pajak tuh. Berapaan, Bang? Pajak ini nggak nyampe 2 juta, Yom. Nggak nyampe 2 juta. Nyampe 2 juta ini. Punya uang 7 juta, bisa pakai Avanza. Bisa pakai Avanza. Lanjut yuk, teman-teman. Lanjut. Ini ada Ford Everest. Escape.
Oh, Escape. Escape 2008, Om. 2008. Iya. Mesinnya berapa cc sih? Ini 2500 ya. Diesel ya? Diesel. Oke. Kilometer berapa, Bang? Kilometer 140.000. 140.000. Betul. Udah ada sunroof ya? Udah ada sunroof. Harganya jual berapa, Bang? Harganya kita buka di 150, Om. Cashnya 150. Cash 150. Nah, Abang deh yang nentuin harga netnya berapa nih? Waduh, kalau ditanya gini saya suka deg-deg ser nih. Biar 140 nih deh buat channel Om Andre. 140? Iya. Yakin nggak bisa kurang lagi? Aduh, ditanya lagi saya bingung nih. 139 deh. 139? Iya. Cash 139 bawa pulang? Bawa pulang, bungkus. Siap. DP paling murahnya, Bang, berapa? Kebetulan untuk unit-unit ini kita special edition ya, buat yang unit Amerika harus by request ya, Om. Oke. Okay. Jadi nanti negosiasi di tempat aja. Karena nggak semua leasing bisa cover. Betul. Ya. Siap. Harga cashnya menarik, 139 juta dengan pajak hidup ya. Pajak hidup. Plat nomor genap daerah Tangerang. Ini plat A, Om. A itu Banten ya. Banten ya. Pajak tahunan berapa, Bang? Pajak tahunan ini 3,9 nggak salah. 3.900. Tapi nanti kalau ini kan bisa request ya, kalau misalnya mau balik nama segala macam ya. Oke. Okay, mau mutasi balik nama bisa dibantu semua, ya. Bisa dibantu. Cashnya di 139, bungkus. Bungkus. Nah, mobil selanjutnya ada Fortuner. Fortuner, tipe G, diesel Matic, 2012. Oke, ini kilometer berapa, Bang? Kilometernya Fortuner ya. 120.000, Om. 120.000? Iya, plat Tangsel nih. Siap. Harganya jual berapa, Bang? Harga kita buka 279 juta. 279 Betul. Juta, cash nego. Cash nego. 250, Bang. Waduh, 250. Saya langsung kasih net aja deh, Om. Berapa? 263. 263. Ya, 260 dah. 261 deh, bungkus deh. Harga cash 261 ya. Iya, 261 okay. Deh. DP dan angsuran berapa, Bang? DP-nya murah nih, 45 juta. 45. Angsuran 7,2 4 tahun. Belum net kayaknya DP-nya nih. Berapa di DP-nya nih? DP net udah 35 juta aja. Jauh kan. Ya. DP 35. Boleh. Angsurannya di 7,2 selama 4 tahun. Pajaknya bulan 7 panjang ya. Pajaknya panjang. Nanti terima panjang ya. Terima panjang. Kaleng juga panjang. Ini nanti ganti kaleng juga. Betul. Udah termasuk include semuanya lah pokoknya. Oke, plat nomor genap Tangerang ya. Tangerang. Berapa pajaknya, Bang? Fortuner ini masih di 7 jutaan ya. 7 kurang juta. Lah, 7 kurang ya, 6, sekian ya. Yang nyari Fortuner diesel nih dan generasi ini terkenal lebih bandel ya. Bandel. Dan betul. Juga banyak dicari orang, teman-teman. Iya. Lanjut lagi, Bang. Masih banyak, teman-teman. Masih banyak. Ini Yaris jual nggak? Yaris 2013 nih, Om. Jual nih, Om. Jual. Tipe E. Kilometer berapa, Bang? Kilometer 106.000. 106.000? Betul. Matic. Harga Matic. Berapa, Bang? Harga cashnya 145, Om. 145? Jangan mahal-mahal dah, Bang. Berapa nih habisnya? Khusus channel Om Andre saya kasih 137 deh. 137, ya. 135 aja ya. Biar jadi nih. 135 136 deh. 136. Ah. 136 bonus segala macam tadi dapat ya. Ya, ini sudah ada garansi mesin 30 hari okay. Dari OLX sama ada voucher shop and drive. Shop and drive. Buat perawatan mesin dan ganti olinya. Voucher body repair GoPay dapat juga ya. Dapat voucher body okay. Repair GoPay atau bisa Tokopedia atau Shopee 300.000. 300.000 tinggal pilih aja. Tinggal teman-teman. Pilih aja. Nah, ini DP angsuran berapa? DP angsurannya untuk DP Yaris ini ya. Aduh, saya kasih langsung DP net aja nih ya. 15 dapat enggak? Belum, Om. Kalau 15. Ini berapa? DP netnya di 29 juta. 29. Angsurannya 3,5 4 tahun. 3,5 juta 4 tahun. Iya. Pajaknya November hidup ya. Hidup. Plat nomor genap Tangerang juga. Tangerang juga. Ini pajak berapa tuh? Pajak Yaris ini 2,6, Om. Udah murah 3 ya? Juta, iya. Siap. Yang nyari Yaris Bapau nih, buruan. Yaris Bapau nih favorit nih. Favorit, bandel, irit. Bandel irit. Spare part murah ya? Spare part banyak banget. Oke, lanjut iya. Lagi. Brio. Brio. Ini tahun berapa, Bang? Ini 2017. 17? Tahun 2017. Tipe? Tipe E. Tipe E. Matic ya? Matic. Kilometer berapa, kilometer Bang? Kilometer baru 36.000. 36.000? 36.000. Harga berapa, Bang? Harga kita buka di 155, Om. 155 juta? 150 juta. DP angsuran berapa tuh? DP angsurannya 29 juta, DP angsuran 3,9. Selama 4 tahun. Oke. Okay. Tadi cashnya buka berapa, Bang? 155. 155. Lupa gak dinego, teman-teman. 144 ya. 145 deh, Om. Bungkus deh. Tuh 1 juta lagi dah. Satu. Boleh deh. Deal ya. Deal. Harga siap. Cash 144 bawa pulang. Bawa pulang. DP yakin tuh gak bisa kurang tuh. DP-nya saya kasih diskon jadi 25 deh. Jadi 25. Saya kasih diskon 4 juta. Oke, okay. Angsuran tetap ya. Angsuran tetap.
Pajak bulan 5. Pajak bulan 5. Panjang 2023. Plat nomor ganjil Tangerang. Betul. Pajak paling 2 jutaan. 2 juta, 2 komaan lah ini. Brio nih baru datang. Brio. Tinggal di salon, mobil terima favorit. Kinclong ya. Sip, terima okay. Kinclong. Lanjut lagi. Ah, Mazda 2. Mazda 2. Tahun berapa, Bang? Ini 2015, Om. Tipe R. R automatic. Matic, kilometer. Tuh. Kilometernya saya cek buku kitab dulu nih. Nah, biar jelas nih. Biar jelas, takut salah. Mazda 2, 83.000. 83.000. Mm-hmm. Berapa harganya, Bang? Kita buka di harga 195. 195. Iya. Harga cash nego ya. Harga cash nego. Keren nih Mazda 2 nih. Keren. Kayaknya kalau 180 asik nih. 180. Bisa udah, nih langsung buat saya kasih net aja deh, Om. Heeh. 187 deh. 187. Iya. 185 aja ya. 186 deh bungkus deh. Gopay lagi dah. Boleh deh, buat customer Om Andre deh. 185 setengah ya. 185.500. Harga cash. Betul. DP dan angsuran, Bang. DP-nya DP net dah langsung dah. DP net ya langsung ya. Uh-huh. Ini DP net kita ada paket murah nih. Uh-huh. Dari OLX 35 juta. 35, oke. Okay. Angsurannya 4,6. Selama 4 tahun. 4 tahun. Kalau leasing ya? Lain tuh biasanya DP 45, Om. Nah, ini tadi cuma 35. 35. Beda 10 dari juta. OLX, angsuran ya? Sama. Siap. Tuh. Mantap, teman-teman. Pajak bulan 5 panjang. Pajak bulan tahun depan. Plat ganjil Tangerang yeah, juga. Betul. Pajak berapaan tuh? Pajak ini masih 4, Om ya. 4 jutaan yeah. Ya. Mazda 2 cashnya di 185.500. 500. Ada GoPay-nya, ada GoPay-nya. Teman-teman. Itu kode khusus Om Andre. Siap. Ini punya sini bukan? Ini 2016 baru masuk nih, Om. Oh, baru masuk. Iya. Belum di salon ya? Belum. Tipe E juga. Tipe E juga. Tipe E juga. Matic atau manual? Matic. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya ini 53.000. 53.000. Hmm. Harganya, Bang? Jangan mahal-mahal. Harganya bang. Langsung saya kasih net aja kali. Heeh, berapa? 139. Net ya? Net. Harga cash 139, DP netnya berapa? DP netnya 22 juta aja. Nah, cukup 22 juta bawa pulang. Angsuran 3,4. Siap, pajaknya bulan 10. Bulan 10. Plat nomor ganjil Tangerang. Tangerang. Berapa sih pajaknya, Bang? Udah sama 2 komaan lah, Brio lah. 2 jutaan. Kecil lah. Brio banyak ya pilihannya ya? Banyak. Warna abu, warna, warna ini silver. Juga, warna silver. Tinggal pilih aja. Tinggal ya. Tinggal pilih aja. Ini juga ada warna merah nih. Ya, cuma ini masih muda tahunnya. 2021, nah, Om. Ini model yang paling barunya nih. Betul. Matic. Matic tipe E. Kilometer berapa, Bang? Ini kilometernya kalau nggak salah kemarin 18.000. 18.000. Iya. Harganya berapa, Bang? Harganya kita buka di 185. Nego. Nego. 170 dapat ya? 170. 176 deh net. Oh. 176. 174 dah. Kita ambil tengah deh 175 deh. Okay. Gimana? Harganya 175 ya? Iya. Harganya 175 bawa pulang. DP angsuran berapa, Bang? DP net dah. DP net. Ini langsung DP net nih ya. Hmm. 15 juta aja, Om. Cuma 15 juta. 15 juta aja. Angsurannya di 4,8. 4 tahun. 4 tahun. Mau 5 6 tahun bisa ya? Bisa. Plat nomor genap Pak Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Berapa pajaknya, Bang? Ini pajaknya 2,6 enggak salah. 2,8 ya. Yuk lanjut 3. Lagi. Ada Honda City ya? Honda City tahun 2015, Om. Wah, bannya baru semua nih. Iya. Ini Matic masih ya? Masih segar Matic. Kilometer berapa? Kilometer 80.000 nih. 80.000. 80.000. Harga netnya berapa, Bang? Harga netnya kita buka 25 219. 219. 219. DP-nya paling murah berapa tuh? DP-nya di 47 juta, angsuran 5,1. DP bisa kurang lagi enggak? BP bisa. 42. Khusus customer Om Andre, tadi kan 47 ya? Saya kasih 35 juta deh. Nah, langsung 12 juta khusus mantap. Minggu ini. Minggu ini 35 juta bawa pulang. Bawa pulang. Angsurannya di? Angsuran 5,1. 4 tahun. 4 tahun. Plat genap ini daerah genap. Mana, Bang? Ini daerah Jakarta Barat, Om. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pajak bulan 11. Pajak bulan 11 hidup. Sekitar berapa tuh? Pajak Honda City 3, ya? 3, ah. Ya. Masih ada di dalam yuk, teman-teman. Nah, ini mobil yang baru datang ya? Ini mobil baru datang, masih kita rapihin. Oke. Okay. Oke, okay, ini udah. Mobil gimana? Ready atau gimana? Ini udah sold semua. Oke, okay, tinggal serah terima. Brio udah laku. Alphard 2007 juga udah laku. Yang ready yang mana, Bang? Alphard yang belakang 2011. Oh, ada nih satu lagi ya, teman-teman. Iya, ini antik nih, Om. Apa tuh yang bikin antik tuh? Kilometernya baru 70.000. Tahun? 2011. 11 tahun baru 70.000. 11 tahun, 70.000. Rata-rata per tahun cuma 7.000 ya? Iya. Oke, okay. Berarti kondisi masih segar? Masih segar, atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Siap, nggak ada PR ya? Nggak ada PR, tinggal pakai pajak tahun depan, bulan 4. Harganya berapa, Bang? Ini kita buka harga di 345 juta. 345? Tipe S nih, Om ya. Tipe S? Tipe S. Oke, okay. 320 dapat nggak? 320, 345, 330 deh, Om. Waduh, 330 ya. 325 dah?
325 bungkus, boleh bungkus. Khusus channel Om Andre. Wah, jauh tuh. Minggu ini ya, teman-teman. Khusus minggu ini doang. Langsung aja cash 325 aja. Ya 325. Oke, bukan OTR kredit loh. Bukan OTR lagi, kredit. DP netnya berapa tuh? DP nya ya, Alphard 2011. Jangan mahal. DP nya 70 juta Om. 70 juta? Iya, betul. Oh. Untuk unit Alphard ini DP nya lumayan ya? Lumayan. Bisa kurang lagi nggak? 60? Paling nanti kita nego di tempat lah. Nego di tempat? Nego di tempat lah, khusus unit ini deh, Alphard. Emang angsuran sekitar berapa? Angsurannya 7,9 aja. Selama? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Oke, 7 jutaan 4 tahun. Pajaknya bulan April panjang ya? Panjang. Plat nomor ganjil Jakarta Pusat, berapaan pajaknya Bang? Pajak ini masih 7 komaan lah ya Om. 7 jutaan ya? Oke. Masih 7 jutaan. Siap. Stoknya sangat melimpah dan nanti ada yang baru masuk lagi ya? Masih ada sekitar 20 unitan lagi Om. Gokil teman-teman. Kita kan mau buka cabang juga soalnya. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil apapun, hubungin aja tim marketingnya, cari betul. Mobil apapun kayaknya ada di sini semua ada ya? Ada di sini semua. Siap. Mau pesan mobil juga bisa. Nah, request juga bisa ya? Iya, request. Nanti sistemnya Palu Gada pokoknya apa? Om. Japri aja ya? Japri aja. Palu Gada, apa yang lu mau, gue ada gua ya? Ada. Oke, siap. Mungkin seperti ini update terbaru dari stok Alison Automobil. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat dan sukses selalu, bro. Sama-sama, Om Andre. Nanti gue mampir lagi sini ya? Boleh, Om. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.